Petugas dari Samsat Kota Tanjung Pinang membuka counter pembayaran pajak tahunan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 di Jalan Pos. Di pos polisi depan Hotel Furia yang buka pada pukul 9 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Manfaat pelayanan Samsat Bergerak ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan setiap tahunnya. Marianto, warga Tanjung Pinang, mengatakan dengan adanya program pos Samsat terpadu ini, warga Tanjung Pinang lebih mudah membayar pajak kendaraan. Pelayanan ini kami warga Tanjung Pinang dipermudah untuk membayar pajak. Pajak bang ya? Gimana bang pelayanannya? Cepat bang ya? Cepat dan tidak perlu repot ngantri. Ngantri ya? Oke. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.